Polisi menggerebek seorang bandar narkoba di Kota Makassar dengan barang bukti 1,3 kg sabu siap edar. Pelaku dijerat pasal 114 dengan ancaman 20 tahun penjara. Tim Sus Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan menggerebek rumah SLT, seorang terduga bandar narkoba di kawasan Poros Pacerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam penggerebekan ini, petugas menemukan 20 kantong plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,3 kg beserta satu buah timbangan. Pengungkapan kasus tindak pidana ini berawal dari laporan masyarakat terkait seringnya terjadi transaksi narkotika jenis sabu dengan jumlah besar di lokasi itu. Kini terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan ke Mapolda Sulsel untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Jika terbukti, pelaku akan dijerat pasal 114 dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.